Sekarang aku lagi ada di depan restoran Acheng Ero, restoran daging angsa Acheng yang ada di daerah Tucheng, New Taipei City. Dan ini tempat untuk ambil nomor antrian tempat duduk ya guys. Setelah menunggu lama, akhirnya kita bisa masuk juga. Kita dapat di lantai 2. By the way, tempat ini itu terkenal banget dan selalu ramai setiap harinya. Karena memang rasa daging angsanya itu enak banget dan lumayan terkenal loh ya tempat ini. Dewasa dan satu anak kecil, jadi kita dapat meja untuk banyak orang ya. Nah, ini meja kita untuk makan di sini. Dan ini untuk menunya, harganya masih terjangkau ya, nggak terlalu mahal. Ini ati ampela angsa dicampur dengan minyak wijen dan di atasnya ada asinan kubis, rasanya asin tapi lumayan enak. Ini usus angsa ditumis sama asinan kubis dan parutan jahe, ini rasanya asin, asem, gurih, sedikit pedes ya, tapi enak. Dan ini nasi putih dicampur sama minyak angsa dan di atasnya dikasih taburan wijen, jadi rasanya lebih gurih, wangi, dan enak. Dan ini nasi putih biasa. Dan aku juga pesen mie biasa ya. Nah, ini yang spesialnya guys, daging angsa cincang putih tanpa tulang, enak banget rasanya, empuk, lembut, wangi, dan gurih banget, tapi lemaknya lumayan banyak ya. Dan ini tumis daun singkong, enak, wangi, gurih ya. Ini ada sup kerang ya, ini dimasak sama rebusan jahe, jadi wangi, seger juga rasanya. Dan ini tumis daun teratai, rasanya gurih, seger, dan lembut banget dimakannya. Meme, acu ma. Akhirnya kita udah selesai makannya, dari semua menu yang kita beli, semuanya rasanya enak, cuma satu yang asin, ampela ya, menurutku itu terlalu asin banget, tapi so far semuanya good. Oke, nilai untuk toko ini 9 dari 10. Oke, bye-bye. Thanks for watching.